Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau bikin utri singkong. Dan ini bahan-bahannya udah aku siapkan semua. Yang pasti bahan utama adalah singkong ya. Ini singkongnya udah aku parut. Maksudnya aku udah beli parutan gini. Kalau marut sendiri sih ya agak repot ya. Iya, ini aku beli udah parutan segini. Aku beli itu 1 kilo harga 2 dolar, teman-teman. Dan ini aku cuman pakai satu bowl aja tadi. Satu bowl agak besar gitu. Enggak sampai 1 kilo lah. Dan ya, dan saya pakai gula merah ya. Ini gula merahnya belum aku sisir. Sama kelapa, sedikit garam nanti, dan ini daun pisangnya udah aku jemur ini tadi. Kadang kalau nggak dijemur itu kaku, jadi kalau dibuat bungkus itu pecah-pecah semua. Tapi kalau nggak bisa dijemur, kadang itu aku kukus ya biar lemes gitu. Oke teman-teman, kita mulai masak sekarang dan simak videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, aku sisir gulanya dulu ya sekarang. Aku cuman pakai gula merah aja, tidak mau sama gula putih. Kalau teman-teman mau juga bisa ditambah gula putih. Ya pokoknya ini aku sisir sampai selesai. Sekarang aku mau campurkan kelapanya. Dan aku taruh sedikit garam. Dan gulanya juga kita campurkan. Lalu kita aduk hingga merata. Ini enaknya buat sarapan pagi ya teman-teman, atau kalau sore-sore gitu juga enak. Tapi di sini kalau sarapan pagi itu nggak mau yang manis-manis, jadi ini kadang dimakan sore jam 3 gitu sama minum teh. Oke, tercampurkan rata. Setelah ini lalu kita bungkusin. Ya, sekarang kita bungkusin kecil-kecil atau besar-besar sesuai dengan selera ya. Aku segini aja deh. Ini ada yang manggil lepet juga teman-teman. Kalau di saya ini namanya utri singkong. Dan ini ya, kalau lepas ini kan nanti kita kukuskan. Nah, setelah dikukus itu, kalau kita kan orang Jawa ya, waktu zaman dulu itu ditaruh itu apa? Dipanggang. Ya, dipanggang di kreweng. Ya, mungkin kalau teman-teman yang Jawa ngertilah.
dipanggang nang kreweng, enak teman-teman. Luarnya itu kering, terus dalamnya itu masih empuk gitu. Sebenarnya di sini juga bisa sih dipanggang di oven itu, tapi males lah, nggak mau, dikukus aja udah. Oke, aku lanjutkan sampai selesai ya. Lalu kita steam, kita kukus. Oke teman-teman, aku kukus sekarang ya. Dan ini aku kukus di rice cooker. Jadi 6 tadi. Oke. Ya teman-teman, setelah 30 menit ya, aku mau buka gimana hasilnya. Oh. Ya, ini sudah mateng ya. Itu yang satu udah buka itu. Oke, kita bisa siap dihidangkan.